Pantauan pada Minggu siang belum terlihat peningkatan jumlah volume kendaraan dari dua arah. Diperkirakan volume kendaraan menuju Jakarta di ruas tol Jakarta Cikampek akan terus meningkat mulai dari sore hingga malam hari. Karena ini merupakan hari terakhir libur panjang akhir pekan. Sementara itu di ruas jalur arteri Pantura Kabupaten Karawang, Jawa Barat, arus lalu lintas yang didominasi kendaraan roda 2 terpantau ramai dan sedikit tersendat akibat adanya pekerjaan jalan yang belum selesai di wilayah Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang. Sementara itu kemacetan arus balik kendaraan wisatawan terjadi di gerbang tol Paster. Ribuan kendaraan sempat terjebak kemacetan lebih dari 4 km. Petugas Jasa Marga telah membuka 6 gardu masuk untuk mengurai kemacetan. Selain meningkatnya volume kendaraan yang mulai meninggalkan kota Bandung, kemacetan panjang juga disebabkan banyaknya kendaraan wisatawan yang berhenti untuk membeli oleh-oleh serta beristirahat di sejumlah rumah makan yang berada di sepanjang kawasan Junjunan.